MPC Pemuda Pancasila Surabaya mendeklarasikan dukungannya terhadap paslon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi Kiai Haji Maruf Amin. Melalui deklarasi ini, seluruh anggota MPC Pemuda Pancasila diwajibkan untuk mengkampanyekan paslon nomor urut 01 di lingkungan masing-masing. Deklarasi dukungan Pemuda Pancasila terhadap paslon Jokowi Kiai Haji Maruf Amin dilangsungkan di kantor MPW PP Surabaya di Jawa Timur. Selain siap memenangkan paslon nomor urut 01 Jokowi Dodo, Kiai Haji Maruf Amin, Pemuda Pancasila juga menyatakan siap menangkal dan melawan faham yang berusaha untuk mengubah ideologi negara Indonesia. Menurut Wakil Ketua MPC Pemuda Pancasila Surabaya menyatakan, 10.000 anggota pemuda akan diturunkan berkampanye di lingkungan masing-masing.